Semangat pagi semua ya. My name is Kura Kuri dan teman-teman. Hari ini coba kita mau ngapain? Dan kenapa kita di sini? Ya, kita mau upgrade brown suit kita dan cyclops supaya bisa lebih dalam. Dan kita di sini kenapa? Karena ini ada pesan di communication lagi kita, dan aku mau ambil medkit. Oke, dahnya udah penuh lagi. Dan ada pesan apa ini? Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. Sunbeam, I didn't penyelamat know kita. How bad? How many of? I didn't know. Oh, Sunbeam datang ke kita. Sunbeam out. What else can I say? We're a six-seater, and we aren't even slightly equipped to handle this. Our pilot last attempt at a planet landing in the Academy simulator. Oh, it's a bad situation. But so are all the alternatives. Okay. Apakah kita bakal selamat, teman-teman? Sunbeam mau datang. Apaan? Oh, punya magnesium. Oh, ada baterai kosong. Bawa pulang aja. Welcome aboard, Captain. Oke, udah pada penuh. Ponselnya, baterainya di tas ya. Oke. Nah, kita bakal bikin pressure compensator katanya. Oke, ini Cyclops Hull Module Mark 2. Kita butuh 5 plus steel ingot yang pasti, berarti kita butuh metal ingot yang sangat banyak sekali, banyak, dan nickel ore. Gue boleh dengar gitu. Oke, jadi semuanya itu kita butuh plus ingot, aluminium oxide. Gue kudi punya banyak. Kalau gue kudi nggak tahu dapetnya di mana. Punya nggak ya? Kita nggak punya. Ini telur. Lithium kita dikit. Oke, berarti kita mungkin Catfield bisa membantu kita. Pertama adalah kita cari metal dulu. Metal di sekitar markas banyak. Oke teman-teman, udah lumayan lancar lagi. Ternyata didiemin aja bener. Oke, pengelek. Ya, aman. Kita mau makan dulu, jadi kita ambil ikan. Keluar. Ngelag lagi. Kalau di markas selain lagi bahaya ya, bikin ngelag. Oke, kita masak satu pepper ipernya. Dimasak satu, digaramin buat cadangan makanan. Oke. Makan. Ngapain? Supportnya kayaknya bikin nge-lag. Oke teman-teman, kita coba nyebut biar ngalik. Oke, udah sembuh lagnya.
Oke, teman-teman. Titanium ingotnya ke Kudi udah punya 6. Nah. Bisa sih bikin ini tapi kurang nickel ore dan habis gua Kudi cari-cari ternyata nickel ore itu Kudi bakal butuh masuk ke Lost River dan itu di dekat Grand Rift tadi. Untuk ke situ ya. Ouch, kenapa ini? Untuk situ kayaknya untuk sekarang harus gua Kudi explore dulu, gua Kudi lihat nggak bisa langsung. Maka dari itu kita upgrade ini dulu aja, konsut. Oke, mana ya? Ah, ini dia akses upgrade. Kudi, oh dia udah MK2. Aku diambil dulu. Kita bikin komputer chip. Table coil sample, terus gold dan copper wire. Aluminium oxide crystal, komputer chip, komputer chipnya jadi. Kita butuh 3 lithium. Gak cukup lithiumnya, teman-teman. Maka dari itu kita harus cari online. Oke. Kita cari lithium, teman-teman, di Crackfield. Let's go. Oke, ini kan Crackfield, betul? Gresi Plateau, oke, Crackfield. Kita akan cari lithium yang nempel tembok-tembok. Hah? Oh my god, itu binatangnya keinfeksi. Oke, kita gipek dulu teman-teman. Diserang sampai dahnya tinggal 50%. Ya, lanjut lagi. Oops, nabrak. Oke, kenapa nggak ada lithium? Atau lithium udah berubah bentuk? Ini Merkuri ya. Oh, itu lithium teman-teman dari tadi kita lihat. Ternyata berubah bentuk beneran. Kita ambil cukup banyak aja. Ini metal kita ambil aja. Kita bisa simpen di sini kalau metal. Warning, maximum depth reached. Ouch, damage. Oke, okay, kayaknya lithium yang aku dibawa sudah cukup. Kita balik. Oke, teman-teman, kita balik ke markas. Kita akan upgrade. Tinggal aluminium oxide dan jadi pressure compensator mic 3. Dan sudah pasti kita akan lebih mudah nyelam ke tempat yang dalam.
ada metal di situ, cuma nanti aja. Yang terpenting adalah sekarang kita bisa ke Gen Beef dan cari itu nickel oil. Buka. Oh, mental. Ya teman-teman, kok dibuang ke air? Salah. Ah, wow, 1700 meter. Kuat 1700 meter teman. Oke, kalau dia akan bikin ini kasur dan kita siap untuk jalan. Kok malah tidur? Kita sudah siap jalan. Oke, teman-teman, kita sudah di floating island dan tinggal turun ke bawah. Lagi-lagi kita ke Grand Reef, teman-teman. Belum kita matiin. Jangan deh, jangan matiin lampu, masih aman ini. Kita lihat kamera bawah aja. Jadi karena banyak yang bisa matiin listrik itu di bawah. Rencanaku adalah kali ini kita parkir dekat pintu Grand Reef. Lalu kemudian ini lampu nyala gak? Kemudian aku dipakai prawn suitnya untuk turun. Ouch, wipe. Oke, kayaknya ini pintu turunnya. Warning, external hull damage detected. Oke, kita betulin dulu teman-teman. Betul, sekarang waktunya kita turunin kapalnya. Oke, teman-teman, masuk muat ternyata. Di belakang kita baru nengok aja udah lihat tuh. Oke, kita cari kedalaman terendah yang bisa kita capai. Sekitar sini bisa nih. Oke, waktunya aku diparkir. Betulin dan kita lanjut cari nickel oil. Yang terpenting adalah kita cari pintunya dulu teman-teman di sini. Duh.
detected. Welcome aboard, Captain. Oke, teman-teman. Kenapa terpelosok ke sini? Nah, cek dulu. Oh, belum bawa makanan, teman-teman. Bahaya nggak bawa makanan. Oke, bawa makanan dan minuman wajib. Yang kita cari pintu ini adalah proses yang paling ribet kalau aku dibilang. Oke, ini pintunya dekat ya. Kayaknya ini pintunya. Ya, kayaknya ini teman-teman pintunya. Turun terus gini. Ya teman-teman, ternyata tepat sekali kita sampai di pintunya. Wuts. Aduh, panas. Dan ini apa sih? Oh, lithium, teman-teman. Oke, dan kita di Lost River. Kita tinggal perlu cari ini kalau kayak apa. Ouch. Apakah ini nih kalau teman-teman? Ini Nikolai. Dan oh. Ya ampun. Ya ampun. Oh my god, mati. Oke, teman-teman, ternyata load-nya berhasil dan kita ada di luar Bronze. Oke, teman-teman. Jadi bahaya ya kalau kita keluar dari Bronset ini. Nikel, lithium lumayan banyak, sayang nggak diambil. Oh, ada nikelnya teman-teman ternyata di sini. Kita pecahin yang di sini aja ya. Oke, lithium. Dan ini nikelnya. Oke, teman-teman, kita berhasil dapat nikel. Kalau di bawah situ ternyata beracun. Dan berarti misi kita sudah sukses. Kita cuma perlu balik aja.
kita buat sampai hancur teman-teman. Ya, hancur. Aku nggak ngerti kenapa di situ bisa panas banget. Kan. Nah, yang panas tuh di bawah situ ya ternyata. Gak ada lagi yang bisa diambil. Jadi kita balik. Kita beruntung kita masuknya di tempat yang dekat banget sama pintu masuk ke Lost River teman-teman. Kayaknya dia bagus buat ninggalin beacon di sini. Kita tinggal perlu namain Lost River Entry. Oke, sudah ditandain teman-teman. Dan saatnya masuk balik teman-teman. Mana pintunya? Balik. Oke, kita gelantungan dulu aja. Ya, masuk. Systems online. External hull damage detected. Kita cek keadaannya. Oke. Kita betulin Cyclops-nya. Dan teman-teman kita udah berhasil dapat Nikolog. Kita lihat nih masih tanya-tanya. Dan berarti misi kita berhasil dan selesai juga episode ini. Tunggu di episode selanjutnya mungkin jalan-jalan ke Lost River atau cari upgrade baru. Oh, skenario Kurkudi belum coba bikin ya. Nanti coba bikin di Floating Island. Thank you for watching. See you next time. Kurkudi. Slow aja.